Hai guys, anda bersama saya Zulhelmi Zainal Azam dan Daniel Amir, pemain tengah Felda United. Okay, saya nak korek sikit hari ini dekat Instagram beliau. Baru-baru ini ada share sikit tentang masa depan bersama Felda United. Nampak boy macam dah nak habiskan season bersama Felda. Boleh share sikit tak apa yang boy cuba luahkan dalam Instagram tu? Apa yang boy cuba luahkan eh? Ya. So macam apa yang semua orang pun dah tahu sekarang tentang Liga Malaysia, yang Felda sendiri dah keluarkan official statement yang diorang tak nak beraksi lagi untuk Liga Super pada tahun depan. So macam boy sendiri anggap yang Felda tak ada dalam untuk tahun depan. So statement boy tu macam untuk semua pemain pun, semua pemain, semua coaches, staff coaches pun masa last game kita lawan Selangor tu memang semua cakap yang kemungkinan ni apa last game Liga Super, Liga Super untuk Felda United, untuk kita orang pakai jersey Felda United tu. So boy pun post kat IG macam tu lah. Sebenarnya last game untuk semua pemain yang ada lah untuk dekat Felda United. So next year tu kita tak tahu kan, sebab kemungkinan ada orang lain, pihak lain untuk ambil alih team ni. Tapi okay, mungkin dengan nama, bukan dengan atas nama Felda, Felda lagi. Okay. So macam tu lah boy punya apa yang boy luahkan tu. Tapi kalau kita lihat komen-komen kat situ lah boy eh, ada beberapa kawan boy cakap macam gulak kat boy, lepas tu goodbye boy semua. Nampak macam dah takkan bersama. So macam mana tu? Macam apa yang kawan-kawan tu semua memang diorang pun banyak tanya kan, macam apa boy pergi, pergi mana tahun depan, macam mana Felda tahun depan, Felda confirm tutup semua. Macam sebab tu lah diorang tahu kan apa cerita boy pun cerita diorang, macam Felda dah tak ada mungkin depan ni. So mungkin tak tahu lagi, tengah bincang-bincang dengan ada orang-orang yang nak ambil ke untuk Felda next year kan. So itulah diorang ucapkan good luck semua untuk apa kemungkinan akan bermain dengan pasukan lain tu, kita tak tahu dia. Okey, boy punya kontrak habis tahun ni kan? Boy punya kontrak habis tahun ni. Okey, cakap nama boy memang saya sure semua pasukan nak. Saya sure sebab muda lagi main national team kat tu. So boy, berapa tawaran dah dapat? Aduh. Soalan ni ya, berapa tawaran tu? Alhamdulillah setakat ni ada lah tawaran. Ada. Tawaran negara? Tawaran tu ada lah. Luar negara dia? Luar negara tu tak ada lagi waktu sini. Banyak. Tapi harapan tu boy pun teringin juga tengok kawan-kawan kan, tengok macam Pawi, tengok Dom, mentu Sumare baru keluar. Baguslah benda tu, boy tengok perkembangan yang baguslah untuk bola sepak kan. Okay. So tim-tim luar dah berani ambil player Malaysia untuk jadikan orang punya foreigner kan. So kota import tu, so benda tu membanggakanlah untuk boy. So macam impian boy sendiri pun macam dia dulu lah, Zul pun tahu kan, Zul dengan ikut boy berlama dia dulu memang impian tu memang nak main kat luar negara lah kalau boleh. Okey. Tadi kita ada bincang sikit boy, boy datang pada France United. Betul? Tutup. Felda United pun nampak macam tutup. Betul? Macam mana boy tengok nasib boy lah? Nampak tim tu okey tapi tutup juga. Ha, itulah. Memang masa France pun main baru 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun masa kat sini lah. Boy dah kat France dah lama lah. Daripada umur 17. Tapi 2 tahun masa kat sini dengan France United tu tutup. Lepas tu pergi kat Felda. Dapat 4 tahun kat sini pun tim tutup juga. Ha, tu memang cakap tak elak eh. Tak elak lah tu. Okey. Agak-agak boy eh, kalau nak cakap pasukan yang boy idam beraksi tu, okey kita simpan dulu benda ni. Okay. Tapi macam mana agak-agak pasukan yang mungkin selepas ini boy nak main tu? Selepas ni boy nak main, kalau tanya boy sendiri memang boy nak beraksi dekat Johor lah. Kat JDT. Okay. Sebab tak payah tanya boy, tanya semua player. Semua pun eh? Semua player pun sama je. Betul. Kan? Dengan apa yang diorang bagi, dengan apa yang TMJ buat untuk player-player diorang. Kan? Memang semua player idamkan benda tu lah. Untuk nak rasa as a true professional football player dekat Johor. Okay. Saya tak tanya lagi soalan cepu masnya. Tapi soalan tu sebenarnya nak tanya. Sebab sebelum ni, boy ada dikaitkan ke JDT. Awal season sebelumnya. Tapi ada kontrak sebab tak boleh nak pergi sana kan. Sekarang ni macam mana? Ada dapat offer daripada JDT? Mungkin tahun depan akan main dengan Akia ke? Memang sebelum ni ada offer daripada JDT. Tapi atas sebab klausa kontrak tu, lepas tu dengan kontrak semua ada. So JDT tak bersetuju untuk klausa kontrak tu sebab terlampau harga terlampau tinggi sangat. So macam boy sendiri untuk tawaran ke JDT tu ada je. Memang ada. So tapi kita orang belum capai kata putus apa-apa lagi lah. Okay. So sekarang ni masih open kepada semua pasukan untuk dapatkan boy atau macam mana?
Itu masih open ke tak tu. Sekarang ni dah tak open aku. Dah tak open dah? Dah tak open dah aku. Oh, sebab dah. Boy dah ada, boy punya target lah. Dah ada target sendiri. Yang kata personal punya target nak ke mana. Okey. Dia dekat mana tu? Selatan ke utara ke? Dekat Lembah Kelang ke? Ui, ni betul-betul korek. Tak boleh jawab lagi ya? Tak boleh jawab soalan okay. tu. So, sebab kita ada baki lagi kan, Piala Malaysia. So, macam boy nak fokus dulu habiskan musim yang kata nak habiskan yang terbaik lah untuk Piala Malaysia ni dengan Federated Liga Super tu tak apa lah. Dah lepas kita nak buat macam ni, benda dah lepas lah, tak boleh cakap lah. Alright. So kita fokus untuk Piala Malaysia ni dengan Feda, boleh nak bagi yang terbaik. So ke mana hala tuju next year tu, boleh harapkan tu yang terbaik lah untuk career boleh sendiri. Okay, cakap pasal Feda boy kemungkinan Feda dia cuba untuk selamatkan lagi tim ni dengan nama lain. Kalau itu dapat dilakukan, boy rasa boy akan stay tak dengan tim ni? Kalau itu dapat dilakukan kita macam boy sendiri kena tengok sebab kena tengok kontrak macam mana, di liga apa yang diorang akan main. Sebab boy sendiri boy nak, kalau boleh boy nak pergi ke tahap yang paling tinggi boy boleh capai kan. So untuk kita nak kembangkan karier tu, kadang-kadang kita kena macam ni orang kata kena keluar daripada comfort zone kita. Sebab kalau ikutkan nak, kalau boy nak selesa, boy boleh je stay kat mana Feda ada tahun depan. Dengan siapa, majikan siapa, boy boleh je stay kan kalau boy nak selesa. Tapi boy nak, kalau boleh boy nak cabar diri boy nak pergi ke satu tempat lain untuk belajar dengan orang-orang yang lebih bagus lah. Okay boy, biasanya pemain muda ni dia punya average harga 25 ke 30 ribu boy. Agak-agak boy ni berapa? Harga apa? Share sikit. Harga nilai pasaran boy ni dalam Liga Malaysia ni. Tak tahu lah. Kita Range ni. Tak berani nak letak harga sendiri sebab macam mana orang kata, itu biar orang yang nilai kita. Kita buat kerja kita di atas padang, kat luar padang kita training. So harga-harga tu, gaji semua tu kita biar majikan ataupun orang yang nilai kita. Jawapan profesional. Tapi dia dah standby dah soalan ni. Okay boy, kita nak cakap pasal national team sikit. Kemungkinan ada collab hujung tahun ni dengan prestasi semasa gol yang lakukanlah aksi terakhir lawan Selangor itu. Macam mana boy tengok peluang nak mewakili negara walaupun mungkin tak ada tugasan lagi tahun ni? Untuk collab ni lah last hujung tahun ni. Macam untuk collab pula untuk national team, personally memang boy target lah untuk nak ada dalam national team tu. Walaupun boy tahu yang boy bukan regular player dalam skuad kemasaan sebelum ni pun, walaupun dapat collab dengan Coach Tan, tapi bukan regular player. Tapi boy nak, kalau boleh boy nak ada dalam bersama skuad kemasaan tu. Sebab kita bersama dengan player-player yang baik tau dalam tu kan. Macam boy sendiri pengalaman dekat national team tu memang sangat best lah. Walaupun boy tahu yang boy bukan regular player, tapi kita semua fight tau. Kita semua fight untuk tempat tu. So player-player lebih senior, player-player yang lagi banyak pengalaman, diorang banyak tunjuk ajar kat player-player muda macam boy. So benda tu bagus lah. So apa yang buatkan boy nak target untuk ada dalam national team tu, sebab nak, orang kata nak timba ilmu lagi lah untuk dengan player-player yang lagi bagus bagi kita kan. Alright, itu dia Daniel Amir yang ketika ini saya percaya menjadi rebutan banyak pasukan. Kita tak tahu lagi ke mana hala tujuannya selepas ini, tapi mungkin saya ada nampak hint di selatan tanah air. Untuk itu kita nantikanlah perkembangan dari semasa mengenai Daniel Amir.